Apa kabar Sir Alvis? Dikabarkan bakal out dari Persib Bandung menuju PSS Sleman atau Persis Solo. Kini malah buat Boboto ngilu. Nasi winger asal Brazil Persib Bandung, Sir Alvis, memang hingga saat ini masih menyisakan tanda tanya besar. Bagaimana tidak? Di tengah performanya yang menurun bersama Persib Bandung, santer dikabarkan posisi Sir Alvis bakal tergantikan. Bukan permanen, Sir Alvis santer dikabarkan bakal dilepas oleh Persib Bandung dengan skema pinjaman. Hal ini diperkuat dengan dua tim yang santer mengantri untuk bisa mendapatkan tantangan Sir Alvis musim depan sebagai pemain pinjaman. Di tengah gonjang-ganjing nasibnya bersama Persib Bandung yang belum pasti, Sir Alvis justru hebohkan para Boboto melalui unggahan di media sosial belum lama ini. Dilansir dari Instagram @SiroOfficial, pemain kelahiran Salgueiro, Brasil itu mengunggah momennya kalau memutuskan membuat tato di sekujur punggungnya yang diunggah pada Senin 8 Mei 2023. Terlihat Sir Alvis memutuskan untuk menato seluruh tubuhnya dengan gambar wajah tengkorak, yang langsung menarik atensi para Boboto untuk memberikan komentarnya. Bukan banyak mendapatkan pujian, para Boboto justru dibuat ngilu akan keputusan Sir Alvis menato sekujur punggungnya. Meski begitu, ada juga meyakini dengan adanya tato baru Sir Alvis dapat menambah kegarangannya musim depan di lini serang Persib Bandung. Menarik dinantikan kiprah dan masa depan Sir Alvis musim depan. Akankah stay bersama Persib Bandung atau justru dilepas dengan skema pinjaman musim depan? Nah, bagaimana buat kalian?